Halo semuanya, selamat datang di channel Ubaid Aulia. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik HP Android. Video yang akan saya bahas adalah cara pasang tema gratis di Oppo. Kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi, cara mendapatkan tema gratis di HP Oppo. Nah, jadi teman-teman di sini yang saya pakai adalah HP Oppo A77s. Jadi untuk teman-teman pengguna HP Oppo tipe lainnya yang ingin mendapatkan tema gratis di HP Oppo-nya juga bisa mengikuti cara yang akan saya berikan ini. Nah, jadi ini adalah tema bawaan HP Oppo saya. Dan di sini saya akan mengganti temanya. Untuk caranya, di sini kita langsung saja buka bagian aplikasi Toko Tema. Nah, aplikasi yang ini Toko Tema. Dan selanjutnya di bagian sini tinggal kita klik bagian lewati saja. Kemudian tinggal kita pilih bagian tema. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian tema di sini sudah tersedia banyak sekali tema yang bisa kita gunakan. Namun sayangnya di sini untuk temanya biasanya ini temanya berbayar. Jadi jika teman-teman ingin menggunakan tema yang ini, jadi kita harus membeli terlebih dahulu temanya. Namun teman-teman jangan khawatir, karena di sini saya akan memberikan cara mendapatkan tema gratis di HP Oppo-nya. Jadi untuk caranya, masih di bagian tema tadi, kita langsung saja klik bagian yang telusuri. Kita klik. Selanjutnya, di bagian telusuri tinggal kita klik saja tulisan free. Kita klik bagian telusuri. Dan teman-teman bisa lihat ini adalah beberapa tema yang temanya ini ada tulisan gratis. Jadi, jika temanya ini ada tulisan gratis, maka kita bisa menggunakan temanya secara gratis tanpa berbayar. Nah, contoh di sini saya gunakan tema yang ini, yang Free Fire. Nah, nanti contoh temanya seperti ini ya. Kemudian tinggal kita klik saja bagian terapkan. Kita tunggu proses menutupnya selesai. Kita tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah, teman-teman di sini kita akan diminta untuk masuk terlebih dahulu ke akun tema HP Oppo kita. Jadi, jika teman-teman belum masuk, maka kita masuk terlebih dahulu. Bisa menggunakan akun Google atau menggunakan nomor telepon dan juga bisa menggunakan email. Contoh di sini saya menggunakan akun Google ya. Kemudian tinggal kita pilih saja akun Google yang akan kita pilih. Dan jika sudah, di sini kita akan diminta untuk membuat kata sandi terlebih dahulu. Oke, jika kata sandinya sudah dibuat, tinggal kita klik bagian saya menyetujui. Nah, untuk di bagian sini tinggal kita geser saja. Kita pilih bagian yang paling bawah. Kemudian tinggal kita klik bagian selesai. Kita klik lagi bagian saya menyetujui. Kita klik berikutnya. Nah, jika kita sudah login ke akun tema HP Oppo kita, tinggal kita langsung bisa klik bagian terapkan. Kita tunggu sampai proses penerapannya selesai. Dan sekarang sudah berhasil diterapkan, teman-teman bisa lihat di sini untuk tema HP Oppo saya sudah berubah. Ini menandakan saya sudah berhasil pasang tema gratis di HP Oppo-nya. Oke teman-teman, itulah tadi tutorial cara mendapatkan tema gratis di HP Oppo dan temanya ini juga permanen. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like, share juga video ini dan juga subscribe channel Ubaid Aulia.